ketemu lagi. Oke, jadi ini hari keempat, guys. Oke, ini kita baru mau jalan lagi. Belum tahu sih mau kemana. Kayaknya hari ini mau main snow. Karena kan perginya rame-rame, jadi ya nggak tahu ya, ikutin aja intinya kemana. Jadi ya udah, ini sekarang udah sampai di Salt Lake City kemarin malam. Sekarang baru mau jalan-jalan, baru mau mulai. Jadi ikutin aja terus ya. Sekecil kurang bahagia. Sebelah sini parkirnya. Tuh, kita sewa mobil gede gitu tuh, mobil van, rame-rame. Tuh, soalnya kalau di sini pakai mobil pribadi, miles-nya kebuang, sayang ya kan, mendingan nyewa. Kalau rame-rame apalagi tuh. Tuh, kita naik mobil gede tuh. Ini 12 seater. Udah sampai, guys. Tuh, ini di Sugar Rush Park. Tuh. Dan di sana ada danaunya juga. Itu mountainnya. Nah, ini tuh banyak banget tuh yang lagi main tuh sliding. Ini yang free ya. Jadi mesti bawa peralatan sliding sendiri. Kalau yang di beberapa tempat kan ada yang bayar kan, disewa buat slidingnya. Nah, ini kita ambil yang gratis aja ya kan, karena ada yang punya peralatannya juga, jadi kita bisa saling pakai gitu. Nah, tuh naik ke atas tuh, turun dari atas itu, mereka tuh dari atas tuh mau turun tuh ya. Wow. Serem banget, kayak mau jatuh. Gimana rasanya? Enak tapi serem. Enak tapi. Iya, soalnya licin. Coba. Naiknya dari mana tuh? Situ naik aja. Cobain ya. Aduh, gila kayaknya. Ayo cetan lu, katanya mau coba, Ci. Di sini mah kagak melorot, gimana sih? Naik dari situ. Nih, naik dari situ. Ya, boy, itunya aja terbang. Belum naik udah terbang. How do you feel? Bagaimana, Bu? Seram, tapi seru juga sih. Ya, Oke, ready, go. Capek.
pasukan rempong mau jalan semuanya. Ya. Nih. Pada takut licin naik mobil. Ya. Tahu. Cari. Hah? Kita lagi mau jalan kaki, guys. Tuh. Yang lain udah di depan. Jadi karena ini tiba-tiba turun salju gede, jadi rencananya tadi kita mau mampir ke mall, untungnya dekat hotel kan, jadi kita mikirnya parkir mobil aja di hotel terus jalan kaki. Soalnya kalau snow gini licin kan, jadi daripada ntar gimana-gimana mendingan jalan kaki ya kan, biar aman. Ya. Hancur semua sepatu, tas, baju, kepala. Beneran kayak orang tadi jalan tuh. Ya yuk, dah nyebrang. Nyebrang jalan. Tuh, ini hotel kita. Terus kita nyebrang ke sini. Cuman jalan sebentar, paling 5 menit jalan nih. Jadi biar bisa merasakan gimana rasanya jalan di tengah hujan salju. Tuh. Let's go. Lanjut jalan nyebrang. Exactly my face. Look like that guy. Oh, it's his hair. Oh, they have tattoo dogs. Oh, kelihatan enggak saljunya? Wow. Sebenarnya sih jujur kalau misalnya turun salju gini sebenarnya dingin, enggak terlalu dingin, malah sebenarnya tuh yang bikin dingin tuh angin. Kita mau lanjut jalan dulu ya. Oke, itu ada jembatan ya, penghubung buat ke seberang tuh. Masih nyambung mallnya. Jadi lumayan gede juga ini mallnya. Nah, sekarang ini di lantai 2. Nih, di lantai 2-nya kayak gini. Ini yang indoor-nya ya. Tuh. Ini kita lagi jalan nih, lewatin terowongan yang tadi. Maksudnya jembatan yang tadi. Kita lihat ya. Oh, jadi ini di seberangnya masih ada yang indoor shopping juga nih. Jadi bukan cuman yang tadi aja. Jadi ada, kalau nyebrang ini ke sini tuh masih ada banyak toko-toko indoor di dalam. Nih, sama lantai 2 lantai juga. Ini lantai 2. Terus ada lantai 1 juga di bawah. Nah, ini bagian luarnya ini kayak toko-toko makanan. Tuh, food court.
restoran ada. Oh, food court-nya di dalam, di bawah deh guys. Oke, ini aku udah balik ke hotel ya. Jadi cukup sekian video untuk hari ini. Thank you yang udah nonton dari awal. Semoga kalian terhibur. Jadi ya, tadi seru sih. Hari ini seru. Pengalaman pertama juga. Tadi aku main snow yang seluncuran itu, naik snowboard. Itu seru dan bikin lagi. Dan yang tadi turun salju juga seru, yang tiba-tiba turun heavy snow. Jadi ya udah, aku sekarang mau beres-beres dan masih akan ada beberapa hari lagi aku di sini di Salt Lake City. Jadi tungguin aja video berikutnya. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.